Así. Ray, mohon soalan tambahan. Silakan tanya. Ya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Begitu tersentuh hati apabila lebih daripada 60 tahun negara kita merdeka masih banyak sekolah daif. Jadi saya ingin tahu daripada jumlah keseluruhan sekolah daif yang telah disebut oleh Menteri, agak-agak berapakah kos yang diperlukan untuk kita menyelesaikan semua sekolah daif sama ada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih Rantau Panjang. Sekolah daif ni bila kita bina dia lebih kurang purata satu sekolah tu dalam 3 juta ringgit untuk 6 bilik darjah. Tapi kalau kita tambah rumah guru, kita tambah makmal sains ataupun kita tambah asrama, dia akan jadi lebih lah. Tapi puratanya lebih kurang 3 juta ringgit untuk satu 6 bilik darjah tu lah. 6 atau 7 bilik darjah 3 juta ringgit. Jadi kalau nak ambil kira Yang Mohamad, kita buat secara berfasa-fasa. Misalnya sekarang ni untuk tahun ini saja yang saya sebut tadi 394 sekolah yang sedang dilaksanakan sistem IBS. Maknanya 394 buah sekolah ini kalau kita ambil roughly lah dalam 3 juta hingga ke 4 juta, maknanya kos dia agak tinggi juga sebab jumlahnya banyak. Tapi kalau kita pergi kepada konvensional, secara lama kita nak buat, tentulah dia lebih mahal. Jadi sebab tu kerajaan alih daripada konvensional itu kepada sistem IBS yang berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh JKR menunjukkan bahawa dia lebih murah. Cumanya untuk negeri Sarawak misalnya, kos dia meningkat sebab bila bahan itu terpaksa dibawa daripada kawasan bandar, misalnya nak bawa ke Kapit, kena ambil di Sibu dan menggunakan bot pengangkutan air itu, sungai, nak bawa ke Kapit. Dan ini sudah tentu kos dia itu akan bertambah. Begitu juga di kawasan-kawasan jauh daripada Kapit lah, yang lebih dalam daripada di Kapit tu, maknanya kos tu akan bertambah. Jadi yang ini kita akan buat macam tadi saya sebut 2.5 bilion yang diluluskan dalam bajet. Jadi untuk 2018 kita akan habiskan, akan laksanakan program sebanyak 1.25 bilion dan bakinya pada tahun 2019. Dan insyaAllah kerajaan akan teruskan program pembaikan sekolah-sekolah pada masa-masa akan datang. Ya,